Ya kalau itu sih ada aja dari masyarakat. Mungkin kalau lagi dulunya kita masih main keliling kampung, kalau kita panas kita kan main alatnya kadang ditegur bisik, ya. Ada aja. Ya kalau kemarin sih wajar, kadang kayak kita kan kadang di macetan, kita yang mintain duit itu di tengah-tengah, kita salah juga sebenarnya. Cuman mau gimana lagi, pemerintah nggak ngasih wadah buat kita. Kadang di lampu merah kita diusir. Anwar, cuma dari kecil biasa dipanggil Aang. Asli saya Cilacap. Kalau kita ke Cirebon ya kita cari dodong angklung. Kalau di Cilacap mah dulunya ya kerja seadanya lah. Namanya di kampung susah cari kerjaan. Cuma saya pindah ke Jakarta ya itu setiap harinya saya main alat musik angklung. Saya dari mulai main alat musik itu dari tahun 2011. Ya kurang lebihnya sekarang ya udah ada 10 tahunan lah. Hidup di jalan, ini bawa angklung. Ya karena ibu aja ya kita suka seniman sih mas. Saya punya hobi sama seniman, jadi saya ya perkembangkan nah, namanya kita kesenian harus diperkembangkan. Jangan sampai kayak angklung itu sampai punah. Ya grup angklung sih namanya Lars Bulung. Ya beruntungnya kita punya kita saling kerjasama bareng. Kayak satu alat punya kita nggak punya belum ada kita beli ya bareng-bareng gitu. Jadi saling bantu. Laras Bulung itu kan ibaratnya ini kan angklung bambu hitam bulung, jadi itu kan kayak angklung kan di ada nadanya itu di laras, jadi kayak dori bifasolasi itu kan ada nadanya, jadi laras bulung artinya ya bambu hitam cuma angklung di laras, jadi laras bulung. Pas awal covid dulu, awal covid kan saya masih sekolah waktu itu, cuman covid kan jadi nggak sekolah tuh di liburan kan, saya akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain kan saya ikut sama teman saya diajak yang di Celduk. Angklung juga ada, saya ikut, terus ada tahun berapa saya ikut sini, baru setahun sih saya di sini, dipanggil sama teman yang di sini, dimintain tolong suruh ikut sini gitu, karena di sini kurang orang, akhirnya saya ikut sini, jadi dari teman ke teman gitu. Tapi alhamdulillah di tim Angklung Laras Bulung bisa saling kompak, nggak ada cekcokan sesama teman duduk. Nggak ada, saling kompak kalau di tim Laras Bulung, saya pribadi. Jelas saling satu, saling bisa ngertiin lah. Saling bisa ngertiin sesama-sama main. Paling konfliknya cuma kesalahpahaman doang di jalan. Kalau biasanya sama, kadang sama angklung lain juga kadang ketemu biasa udah sih. Nggak ada masalah apa-apa, paling kalau sama kayak ondel-ondel paling salah paham doang gitu. Kadang kita lagi keliling misalnya, posisi kita lagi keliling, ondel-ondel kita di belakang. Tiba-tiba dari belakang ondel-ondel nyerobot gitu kan kita gimana ya? Gondok lah kalau bahasa sini gondok. Kalau sistem ngetem berangkatnya pagi sih. Pagi berangkat, ntar sore mari udah pulang. Tapi kalau sistem mainnya keliling, kita berangkat jam 1-an, ntar paling pulang jam 9 malam. Kan di wilayah Ciputat banyak angklung. Dari angklung itu kadang masing-masing. Tapi kalau tim saya Laras Bulung itu ada 4 tim. Ya kan angklung banyak, cuma kan beda-beda. Kalau saya pribadi di Ciputat tuh ya Laras Bulung ada 4 tim. Ya kadang-kadang kalau ada panggilannya di kafe-kafe itu biasanya di kontrak. Kalau yang pasti angklung Laras Bulung yang mainnya netep di Lampu Merah Pondok Pinang sama di Kawasaki sama di Sasak. Itu tiga yang fokus mainnya main di tempat tem. Ya kurang lebihnya ya kalau lagi itu ya satu orang per satu orang 100-100 ya dapat. Cuma kan enggak setiap hari namanya kita cari duit kita dikasih orang. Ya kadang mungkin ya orang lagi enggak punya duit, lagi banyak duit ya makanya dari itu kita enggak setanya kita cari duit dapat banyak mulu. Jadi kadang sepi ya kadang ramai. Kalau kita semuanya rata. Enggak ada yang dibeda-bedakan. Walaupun ada yang enggak bisa main alat, tetap rata kita. Semuanya rata, sama paling buat potongan kas itu yang tadi Mas Aang bilang. Uang kas sih 50 seharinya. Cuma kan karena namanya hujan, dia nggak ada duit,
saya kurangin aja lah, namanya ibadah yang main aja nggak ada duit, masa kayak alat musik harus ibadah kasnya tuh full, nggak mungkin ya ada perkurangan, nggak masalah. Istilah situ bisa buat makan ya, sistemnya kan saya punya alat 4 angklung ya, istilah dia ya bawa alat saya di bawah media, sistemnya dia uang kas, kalau setiap harinya tuh ada pemasukan uang kas. Ya uang kas dari itu saya punya, kalau alat kerusakan atau beli seragam batik itu kan dari uang kas itu. Sekarang kalau nggak ada uang kas, sekarang kayak alat kerusakan siapa yang nanggung kalau nggak ada uang kas? Makanya diadain uang kas ya, yaitu uang kas itu buat beli perlengkapan alat musik, kalau kerusakan atau buat beli seragam batik itu dari uang kas itu. Alhamdulillah, Anggur sebelum ya pernah lah main kayak di hotel-hotel, Hotel Sarina itu pernah. Alhamdulillah dulu pas lagi main di Santa, Lau Merah Santa, ketemu Bunda Inul, disuruh ajuin ke ngisi acara di Kopi Viral di Trans TV, alhamdulillah pernah. Ya kayak saya sih nggak ngasih harga. Setelah kita dipanggil, kita main, ya dia yang ngasih. Setelah saya nggak ngasih harga sekian, Mbak, enggak. Karena namanya kita sama artis, ya saya nggak mungkin lah ngasih harga sekian-sekian. Makanya ya berapa-berapa saya terima, alhamdulillah setelah bisa buat makan. Kalau yang saya dapat sih banyak yang seneng. Yang saya dapat kalau buat masyarakat ke kita gitu, banyak yang seneng. Ya kalau itu sih ada aja dari masyarakat. Mungkin kalau lagi dulunya kita masih main keliling kampung, kalau kita panas, kita kan main alatnya kadang ditegur bisik, ya. Ada aja. Ya kalau marahin sih wajar, kadang. Kayak kita kan kadang di macetan, kita yang mintain duit itu di tengah-tengah, kita salah juga sebenarnya. Cuman mau gimana lagi, pemerintah nggak ngasih wadah buat kita. Kadang di lampu merah kita diusir gitu. Nah, paling ada yang tegas sih, cuman ada yang lembut juga ngomongnya, Mas jangan di sini dulu ya, ada orang gede mau lewat lah gitulah. Terus kadang ada teguran juga nih dari sini gitu. Nah, soalnya kita nurut aja kalau disuruh pulang, udah pulang kita. Nggak nyampe TikTok. Makanya ini kami sedang koordinasi juga dengan teman-teman Dinas PU yang hari ini punya plaza yang ngejerat ring gitu. Tadinya itu tadi kami biar minimal libur apa hari weekend, hari Sabtu, Minggu mereka bisa tampil di tadi di mana di ruang-ruang terbuka publik. Salah satu indikator pembangunan apa indeks pembangunan kebudayaan itu ada namanya budaya ekonomi. Jadi seberapa banyak pelaku-pelaku seni yang menjadikan seni sebagai mata pencaharian itu ya, mungkin itu salah satu bagian. Cuman mereka mungkin belum terfasilitasi, makanya itu menjadi tugas kami. Kami nanti ke depan akan menyiapkan ruang terbuka, mungkin minimal ada tempat-tempat fasilitas umum yang ramai di hari libur, hari Sabtu, Minggu. Kami concern juga peduli pada, makanya kami menyiapkan kegiatan, menyiapkan ruang untuk teman-teman pelaku seni, yang termasuk juga tadi yang ngamen-ngamen di pinggir jalan dengan menggunakan alat seni tradisional juga. Ya, mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi di tempat-tempat umum, tempat-tempat terbuka. Kita di sini sudah membuat area publik ya, terutama kita difasilitasi oleh provinsi dan beberapa area publik terbuka ini, contohnya kayak kita bisa mall, punya tempat rekreasi, hotel, kayak musik-musik tradisi itu saya inginnya ya di mall kan ya, walaupun kalau Sabtu Minggu itu emang sangat ramai, tapi kalau di mall tidak mengenal Sabtu Minggu ya pasti ramai gitu ya. Ya, terima kasih yang sudah hari ini sudah masih eksis dengan alat musik tradisional. Tapi sebenarnya banyak juga, banyak mereka yang peduli ya, teman-teman di pelaku seni dan budaya peduli. Cuman mungkin tadi mereka belum punya ruang yang luas untuk mereka tampil dan mengajak warga lainnya, masyarakat lainnya. Nah, kami punya program untuk memfasilitasi teman-teman seniman dan budaya. Bahkan kan di kami juga ada Dewan Kesenian Tangsel, ada Dewan Kebudayaan. Dewan Kesenian salah satu tugasnya menjadi mitra kami tadi itu mengembangkan budaya dan juga merangkul, merekrut, menjembatani teman-teman pelaku seni untuk bisa terfasilitasi tadi. Kalau sekarang-sekarangnya saya belum keniatan yang lain. Saya masih
banyak masih fokus di seniman angklung. Tapi ya nggak tahu, namanya kita, namanya hidup kan pasti berputar, ada bosannya juga kan. Bosan sih kagak, cuma ya pengen cari pengalaman lagi ya, suatu saat pasti ya bisa cari pengalaman yang kerja-kerja lain. Pada orang pada support istilah ya, tetap semangat, istilah kita cari seniman itu harus diperkembangkan, bisa jangan sampai kayak seniman angklung sampai punah, istilah ya orang pada support ngasih kita kesemangatan. Biar banyak kayak angklung Laras Wulung tetap berjalan lancar maju ke depannya. Ya pesan saya istilah namanya kita itu harus bisa jaga, satu seniman harus dijaga, jangan sampai tercorengnya jelek. Terus seniman dari seniman saya pribadi ngomong ke teman saya, jangan sampai angklung Laras Wulung tuh ke sentuhnya jelek, paling penting malah sebisa mungkin kita ngajuin angklung Laras Wulung biar dilihatnya sama orang tuh dipandangnya enak. Ya saya pengen dibaca majulah ke depan, ke depan. Ibunya kan namanya kita di jalan ya dari nol, kan nggak tahu namanya kita nasib, tiba-tiba kita dipanggil atau apa ya, yang saya inginkan ya gitu. Cuma sekarang masih di bawah, masih tahap istilah kita sabar.